Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Bahe, Bincang Bareng HME. Nah, kembali lagi bersama saya Arif di podcast Bahe ini. Kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang dibilang cukup terkenal di kalangan elektro ini. Cukup famous lah dibilang. Ya, ini dia. Namanya cukup sulit disebut nih. Kang Tubagus Luki Trenggana atau biasa disebut Kang TB dari EFC ini, Kang. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Tapi sebutnya tuh EFC atau Boy FC sih, Kang, sebenarnya? Kalau buat itu kan emang namanya Electro Football Club. Kalau BOFC itu artinya badan otonom gitu. Jadi BOFC itu badan otonom Electro Football Club, tapi di apa? Bisa disebut mah EFC aja gitu. Enggak usah BOFC gitu. Ya biar lebih gampang dikenalnya EFC gitu. Nah, tapi kan ada badan otonom gitu kan. Badan otonom itu apa sih, ya? Misah dengan himpunan atau gimana sih maksudnya, apa posisi badan otonom? Cewek masuk teknik aja udah susah. Ya benar. Apalagi masuk di futsal. Kita ngomong lagi sih. Sama Luis sih. Enggak terlalu bangga sih. Enggak terlalu bangga. Apalagi golnya Sapa tuh bagus. Oh iya. Mending enggak bisa ngapa-ngapain itu. Udah kan mungkin segitu dulu ya. Ya. Banyak nantilah, lihat di Instagramnya FC aja di apa, FC underscore UPI. Iya benar, FC underscore UPI. Podcastnya, podcast apa sih namanya? Podcast FC apa namanya? Apa ya? Podcast FC namanya? Podcast FC UPI, cari aja. Iya nantilah, lihat nanti di feed Instagram ada. Iya ada, pokoknya cari di situ semuanya lengkap lah. Yang mau gabung nanti tinggal FC aja ke ketuanya.